Pemda Kabupaten Mukomuko bersama Badan Musyawarah Adat tentu bekerjasama menyelenggarakan kegiatan syukuran yang juga diisi dengan beberapa rangkaian adat tadi sudah dijelaskan oleh pemangku adat. Proses adat ini mendapatkan sambutan yang meriah dari segala stakeholder termasuk masyarakat. Dalam prosesi ini juga turut dihadiri berbagai kalangan, seperti bupati, wakil bupati, unsur FKPD, tokoh adat, hingga tamu undangan lainnya. Prosesi mengiring nasi kuning, itu kita libatkan para kepala OPD beserta jajarannya sehingga juga menunjukkan keragaman dari apa yang kita miliki di Kabupaten Mukomuko. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go, I never answer to no, man, I still go, 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 go. Pada hari jadinya yang ke-20 tahun ini, pemerintah Kabupaten Mukomuko memberikan berbagai hiburan kepada masyarakat. Salah satunya, pemerintah Kabupaten Mukomuko juga menggelar kegiatan pertandingan sepak bola antar pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan, dalam kegiatan ini, Bupati Sapuan turut andil dalam membela tim eksekutif. Dalam perlombaan 3 tim ini, tim eksekutif yang diperkuat Bupati dan para kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko harus puas duduk di peringkat 3. Keluar sebagai juara dalam ajang ini yakni tim yudikatif, sementara tim legislatif berhak sebagai juara 2. Go, 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 go.